Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Playar Bas Español de Nocachil Bersama Pak Miel Bonito. ¿Listo para empezar la lección de hoy? Vamos. A ver. Jadi, semua orang yang belajar bahasa Spanyol tentu dan pasti harus pernah belajar tentang kata haber ini. Ya. Kata haber ini merupakan kata kerja bantu untuk membuat kalimat perfect tense dalam bahasa Inggris. Perfect tense itu kan yang menyatakan bahwa orang sudah melakukan sesuatu. Atau kalau negatifnya, orang belum melakukan sesuatu. Misalnya, saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Jadi kalimat perfect itu, dalam kalimat itu ada kata-kata sudah atau belum. Misalnya, saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Saya belum membeli kamus dan sebagainya. Jadi ada kata sudah atau kalau negatifnya belum. Nah, dalam bahasa Spanyol, kalimat perfect itu ada dua kemungkinan, yaitu kalimat perfect dalam mode yang disebut indicativo, indikatif, yaitu kalimat perfect dalam keadaan yang biasa, normal. Ada juga nanti kalimat perfect dalam mode subjuntivo atau subjunktif. Nah, itu kalimat perfect dalam keadaan khusus, ya, misalnya di situ ada nuansa ketidakyakinan atau keraguan atau keinginan, ketidakmungkinan dan sebagainya, itu nanti kita menggunakan mode subjuntivo atau subjunktif, nanti kita jelaskan, ya. Nah, untuk membuat kalimat perfect itu, baik yang indikatif maupun yang subjunktif, itu rumusannya atau patternnya ini kan, ya, yaitu sujeto atau subjek ditambah atau diikuti dengan kata kerja bantu haber ini. Tentu nanti kata kerja bantu haber ini harus dikonjugasikan sesuai dengan pokok kalimatnya, yaitu sujeto, kemudian diikuti dengan kata kerja dalam bentuk participio pasado atau past participle, ya. Nah, ini jadi sujeto diikuti dengan haber, diikuti dengan participio pasado. Pokok kalimat diikuti dengan kata kerja bantu haber, diikuti dengan kata kerja past participle-nya itu. Nah, sebetulnya untuk kalimat perfect dalam bentuk atau mode indikatif sudah kita pelajari, ya. Yang konsentrasi kita saat ini adalah untuk kalimat perfect dalam mode subjunktif atau subjuntivo ini, ya. Kapan dia atau mereka muncul tuh kalimat-kalimat itu, ya. Nah, contoh, ya, misalnya begini. Ketika mengatakan, contohnya, ya, saya percaya bahwa, boleh diikutkan bahwa, boleh tidak, bahwa, misalnya, satu nama, ya, Pedro lah, ya, gitu, Pedro, namanya Pedro. Kita membicarakan tentang Pedro ini. Saya percaya bahwa Pedro sudah, nah, ini kan kalimat perfect itu biasa ada kata-kata sudahnya atau kalau negatifnya belum, ya, ini sudah, jadi positif. Sudah, saya percaya bahwa Pedro sudah membeli sebuah rumah atau rumah, ya, membeli rumah. Misalnya begitu aja. Nah, kalimatnya, saya percaya bahwa Pedro sudah membeli rumah. Di sini tidak ada nuansa keraguan, ya, karena ini percaya, ya, bahwa Pedro itu sudah membeli sebuah rumah. Karena dia kerjanya bagus, gajinya bagus, jadi sudah beberapa tahun kerja, saya yakin atau saya percaya bahwa Pedro sudah membeli sebuah rumah, ya. Nah, ini dalam kalimat seperti ini, maka yang kita pakai adalah
kalimat perfect dalam mode indikatif atau indikativo. Tentu berarti menggunakan kata kerja aber itu ini dalam konjugasi indikatif, yaitu ini. Konjugasi kata kerja bantu aber dalam bentuk indikatifnya kan ini ya. E as a emos abes an. E as a emos abes an gitu ya. Jadi tentu E ini untuk yo, as ini untuk tu, A ini untuk usted, L dan ayah, kalau emos ini untuk nosotros, nosotras, abes ini untuk vosotros, vosotras, dan an ini untuk ustedes, ellos, dan ellas. E as a emos abes an. Nah, berdasarkan rumusan ini, pokok kalimat diikuti kata aber, kemudian past participle, ya gampang sekarang. Kita terjemahkan berdasarkan rumusan ini. Saya sebagai pokok kalimat kan, yo, ya. Nah, yo. Kemudian percaya, ya tentu kita harus tahu kata percaya itu, to believe, itu creer, ya. Creer kan, ya. Creer itu, creer ini artinya to believe atau percaya. Jadi nanti ini kata percaya mengambil dari kata ini. Dan untuk yo, maka creo kan, creer ini konjugasinya creo, crees, cree, creemos, creis, creen. Jadi creo, jadi yo creo. Jadi di sini yo creo. Ya. Saya percaya. Jadi yo creo. Ya. Yo creo. Bahwa itu kan ke, ya. Nah, sekarang baru ngambil yang ini ya. Yo creo que, saya percaya bahwa, nah ini, Pedro sudah memberi rumah itu dirumuskan dengan rumusan ini. Jadi, yo creo que, siapa itu? Pedro sudah membeli, nah dengan kata kerja aber. Kata kerja aber kan ini tadi, e, as, a, emos, abes, an. Dan untuk pokok kalimat, si Pedro ini seperti dia, si Pedro itu dia, L, maka tentu konjugasi yang diambil adalah A, ya. E as A, A ini untuk L, untuk ella, untuk usted, dan L bisa disebut namanya, A, L, dia, itu mesti Pedro. Begitu, yo creo que Pedro, A, ah, membeli. Ya, kata membeli dalam bentuk past participle-nya. Membeli kan comprar. Dalam past participle-nya, comprar itu menjadi comprado, ya. Jadi, ha comprado. Ini sebetulnya membentuk kata kerja dalam past participle sudah kita pelajari, ya. Comprado. Coba dilihat lagi video-video sebelumnya bagaimana membentuk kata kerja dalam bentuk past participle, ya. Nanti ditambah ado atau ido kan, masih ingat ya. Oke, ini dihapus. Jadi yo creo que Pedro, bahwa Pedro sudah a membeli comprado. Sebuah rumah. Ya. Rumah atau sebuah rumah. Una casa. Tuh. Jadi ini yo creo que Pedro ha comprado una casa. Ini Pedro ha comprado una casa ini berdasarkan rumusan ini. Subjeknya mana? Pedro. Abernya a membeli dalam bentuk participle ini comprado. Ya tentu apa yang sudah dibeli? Sebuah rumah, una casa. Yo creo que Pedro ha comprado una casa. Saya percaya bahwa Pedro sudah membeli rumah. Ya. Nah, ini kalimat perfect ini tidak ada nuansa keraguan, tidak ada nuansa tidak keyakinan dan sebagainya, maka dia memakai kalimat perfect dalam mode indikativo atau indikatif. Ya, kemudian abernya tentu milih salah satu dari konjugasinya ini. Nah, contoh yang akan memakai kalimat perfect dengan mode subjunctive atau subuntivo yang mana? Ketika dalam kalimat itu ada nuansa tadi itu, seperti ketidakyakinan, keraguan, ketidakpercayaan, kemudian keraguan,
Disitulah kita pakai yang mode subjunktif. Contohnya, coba kita lihat ya. Ini sudah ya. Ini perfecto yang menggunakan mode indikatif. Karena tidak ada nuansa keraguan-keraguan di situ ya. Atau keyakinan dan sebagainya. Tapi kalau kelemahannya gini. Saya meragukan, nah itu ada keraguan-keraguan. Saya meragukan. Jadi ada keraguan di sini. Saya meragukan. Saya meragukan bahwa sama tadi. Siapa tadi? Pedro ya. Pedro sudah membeli rumah. Nah, dalam hal ini kita lihat ini, saya meragukan. Di situ ada nuansa keraguan, nuansa nanti ketidakyakinan, nuansa ketidakpercayaan dan sebagainya. Maka kita yang akan kita pakai adalah perfect dalam mode subjuntivo atau subjunktif. Seperti contoh ini. Jadi, ini terjemahannya gimana? Begini. Saya meragukan itu, yo meragukan itu, kata kerja meragukan itu dudar. Dudar. Itu ya, dudar. Nah, ini konjugasinya kan dudo, dudas, duda, dudamus, dudais, dudan, ya, dudar, dudo. Jadi untuk yo, dudo, ya. Nah, kata dudo ini meragukan, saya meragukan. Dudo berasal dari kita, dudar, dudo, dudas, duda. Jadi dudo karena untuk yo. Jadi yo dudo, saya meragukan bahwa ke, bahwa itu kan ke ya. Siapa? Pedro sudah membeli rumah. Nah ini rumusannya ini, subjek. Aver, kemudian past participle. Yo dudo ke Pedro sebagai pokok kalimatnya di sini. Ke Pedro, kemudian aver. Aver, nah disinilah perbedaannya. Maka kalau tadi aver menggunakan yang indikatif, sekarang karena di sini ada nuansa keraguan nih, meragukan itu, maka yang dipakai nuansa subjunktifnya itu. Kan subjunktif itu adalah bahasa keraguan-keraguan, ya, ketidakpastian, kemustahilan, begitu. Nah, ini maka ke Pedro bukan ngambil dari sini, tapi ngambil dari sini. Maka yang diambil ada ayah. Karena ayah, aber itu ayah, ayas, ayah, ayamus, ayas, ayan. Ini untuk ayah, ini untuk yo. Untuk tu, ayas. Ayah ini untuk usted, el, dan ella. L-nya bisa disebut nama seperti Pedro ini, jadi ngambil di sini. Ayamo saya sayan. Ayah, ayah saya, ayamo saya sayan. Jadi yo dudo ke Pedro. Nah, ini boleh di sini. Dia kita ambil yang ayah. Ya, karena untuk orang ketiga tunggal seperti Pedro gitu ya, seperti L. Jadi yo dudo ke Pedro ayah comprado. Comprado una casa. Nah ini, ya. Jadi perbedaannya hanya dalam hal kata kerja bantu abernya itu. Di sini sekarang ayah. Padahal tadi yang pertama adalah mengambil yang A. Ya, ini sekarang ayah. Jadi ini adalah perfect. Perfect tense dalam mode subjunktif atau subjuntivo. Maka ini bentuk subjunktifnya. Jadi, yo dudo que Pedro haya comprado una casa. Saya meragukan bahwa Pedro sudah membeli sebuah rumah. Boleh kan saya meragukan? Karena Pedro nggak kerja, selama ini lama nggak kerja, dia orangnya lontang-lantung, dari mana mau beli rumah? Jadi ada keraguan dari saya gitu ya. Kalau tadi kan ada kepastian atau saya percaya bahwa Pedro sudah membeli rumah karena gajinya besar dia, kerjanya udah bertahun-tahun dan gajinya besar. Kalau ini kebalikannya ya. Jadi sekali lagi ini contohnya
kalimat perfect dalam mode subjunctive atau subuntivo. Perfecto de subuntivo. Ya, yo dudo que Pedro haya. Jadi nanti kalau Anda menemukan satu kalimat ini, ayah ini apa ini? Nah, inilah penjelasannya ya. Ayah ini salah satu bentuk konjugasi kata kerja bantu haber dalam mode subjunktif, yaitu ayah, ayas, ayah, ayamos, ayah, sayang. Gitu ya. Nah, ini contoh ya. Saya meragukan bahwa Pedro sudah membeli rumah. Yo dudo que Pedro haya comprado una casa. Nah, dengan contoh satu ini dan satu yang tadi, tentu kita bisa mengembangkan dengan apa namanya kalimat-kalimat yang lain, kata-kata kerja yang lain. Ya, ini kan misalnya saya meragukan bahwa Pedro sudah membeli rumah. Bisa juga nanti saya meragukan bahwa Pedro sudah menguasai bahasa Spanyol, misalnya gitu kan. Jadi pokoknya kalimat perfect itu sudah atau belum. Nah, untuk sementara, karena mempertimbangkan apa durasi juga ya. Nah, sampai di sini saja dulu. Satu contoh untuk subjunctive dan satu contoh tadi untuk indikatif. Tentu kita nanti bisa mengembangkan dengan contoh-contoh yang lain. Silakan kalau Anda punya pertanyaan, nanti pertanyakan di kolom komentar ya, tentu akan Pak Min jawab. Nah, sementara sampai di sini dulu, seperti biasanya, semoga bisa diikuti dan dipahami. Kemudian apabila dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Subscribe tidak memerlukan biaya. Subscribe hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe itu. Jadi tidak memerlukan biaya. Tadi saya sudah sebutkan, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Sepanjang itu mengenai bahasa Spanyol, insya Allah Pak Mi akan jawab semuanya. Nah, akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Muchas gracias. Hasta luego.